Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang tempat pariwisata yang menarik di Purwakarta. Di antaranya adalah Situ Bulut, Alun-Alun, dan Diorama. Di sini saya akan menyampaikan tentang Situ Bulut. Situ Bulut adalah sebuah danau kecil yang di tengah-tengah danau tersebut terdapat rangkaian air mancur yang konon merupakan terbesar di Asia Tenggara. Rangkaian air mancur itulah yang menjadi daya tarik para wisatawan. Saat malam hari, air mancur ini menyala dengan biaya yang cukup murah. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah ini teman saya akan menyampaikan tempat yang kedua, yaitu di Alun-Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tempat yang kedua, yaitu Alun-Alun. Alun-Alun Purwakarta berada di tengah kota Purwakarta, berseberangan dengan Sitabulun Purwakarta yang berdiri kokoh dan tegak di sana. Alun-Alun Purwakarta menjadi tempat berkumpulnya warga Purwakarta jika memperingati hari penting atau hari besar lainnya. Di Alun-Alun Purwakarta juga terdapat kantor Bupati Purwakarta. Alun-Alun Purwakarta dahulunya dikenal dengan nama Alun-Alun Tian Santang, namun tidak begitu yang mengetahui hal tersebut. Alun-Alun Purwakarta juga berada di lahan yang luas dan menjadi tempat yang enak menjadi titik kumpul. Di Alun-Alun Purwakarta terdapat banyak taman ataupun balai yang dapat dimanfaatkan oleh warga Purwakarta. Taman-taman yang ada juga sangat terawat dan hijau sehingga menambah kesejukan di daerah ini. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke daerah ini, tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Hal ini karena Bupati Dedi Mulyadi membuat Alun-Alun Purwakarta menjadi fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh semua warga Purwakarta maupun Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, teman saya akan menyampaikan tempat yang ketiga, yaitu tempat di Diorama. Udah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tempat yang ketiga, yaitu Diorama Purwakarta. Jika Anda jalan-jalan ke Purwakarta, jangan sampai melewatkan untuk berkunjung ke Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Gedung ini merupakan tempat yang berisi tentang berbagai hal yang dimiliki oleh Purwakarta, yaitu nilai sejarah, diantaranya sejarah latar Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, dan biografi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, dan juga Ketua DPRD Purwakarta dari masa ke masa, sampai kepada berbagai informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta pada masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.